Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Yudi. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berbisnis dengan modal yang sangat kecil sekali. Tanpa produk, kita berjualan di marketplace Amerika. Bagaimana caranya? Ayo kita ikuti tutorialnya, oke? Pertama-tama, kita ini ya, saya dulu biasanya menjual barang di Amerika melalui eBay, e-creator, dan Etsy. Di sini saya ajarkan yang paling mudah sekali, tidak perlu mendaftar di marketplace itu, kita mencari marketplace sendiri. Oke, kita lihat di sini mencari dulu sumber-sumber. Kita nggak perlu beli barang dulu, tidak perlu stok barang, kita mencari sumber untuk bisa memasok kita. Seperti ini namanya seperti dropshipping atau affiliate. Kita cari sekarang tempatnya yang bisa membantu kita memasarkan di Amerika. Salah satunya adalah DHGit. DHGit ini menjual banyak sekali barang-barang yang juga ada di lokasi di gudangnya di Amerika. Jadi kita tidak perlu membeli barang di Cina, kemudian minta mengirimkan seller ke Amerika. Jadi itu sangat membutuhkan waktu, di mana pengirimannya selalu terlambat. Kita bisa mencari juga gudangnya yang di Amerika. Dan yang kedua, ini ya, jadi ini contohnya ship to USA, United States. Jadi di sini juga ada keterangan US 3 days delivery. Jadi kita memberikan pelayanan yang cepat terkirim dan uang akan kita dapatkan. Oke. Sekarang di tempat kedua adalah AliExpress. Sama seperti DHGit, AliExpress itu juga dari Cina. Jadi kita bisa menggunakan seperti dropshipping atau affiliate juga. Mereka menyediakan barang-barang yang bisa kita jual dengan dropshipping atau dengan affiliate. Jadi di sini kita bisa mencari gudangnya yang di Amerika. Kemudian kita bisa kirimkan ke Amerika. Ini yang kedua ya. Jadi supplier-supplier kita yang akan mendukung kita, banyak sekali barang-barang yang ada di sini yang bisa kita jual di Amerika. Mengapa Amerika? Karena Amerika adalah populasi yang terbanyak selain di Cina ya. Dan apalagi uang besar, dolar besar itu bagi mereka kecil sekali. Sekarang kita yang tempat ketiga. Masih tetap di Cina, yaitu di Cina Fashion, seperti DHGit juga, seperti AliExpress, dan ada Cina Fashion. Jadi juga dia menawarkan dropshipping juga dan affiliate. Nanti kalian bisa membandingkan harga-harga di masing-masing marketplace yang ada di Cina ini. Dan mereka menyediakan juga penjualan dari gudang Amerika. Jadi cepat sekali untuk pengirimannya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah Amazon.com.
Jadi kita bisa mengambil barang, menjual ke marketplace Amerika. Jadi tidak perlu kita mengirim dari Indonesia. Kita mencari barang juga di Amazon, kita kirimkan ke Amerika. Nah, itu ada empat yang saya pilih, dan masih banyak lagi. Nanti saya ajarkan cara membuatnya nanti di next pertemuan berikutnya, karena memang banyak sekali nanti usaha-usaha yang akan saya sampaikan di sini yang pernah saya jalani dan sampai sekarang ya. Jadi kalian bisa mengirimkan ke marketplace Amerika. Di mana membuka kita marketplace Amerika? Di Facebook. Kita klik marketplace ini. Nanti kita ganti di sini. Nah, lokasinya bisa ganti ke posisi Amerika, terserah kalian milihnya mau ke Maryland, Washington, New City. Nah, di sini nih, jadi kita bisa menjual barang-barang yang tadi kita ambil di empat sumber itu. Kita iklankan di sini berupa dropshipping, affiliate. Jadi banyak pilihannya dan pembayarannya melalui PayPal. PayPal. Jadi kalian harus punya akun di PayPal. Bisa menjual jenis kendaraan, alat kantor, alat musik. Untuk saya kasih bocoran, ini yang paling laris di marketplace Amerika ini adalah part mobil ya, part mobil dan aksesorisnya, kemudian fashion, baju-baju. Nah, mungkin untuk ini Natal ini, Christmas, Anda bisa tawarkan pernik-pernik Natal atau hadiah-hadiah yang seperti elektronik. Itu biasanya akhir tahun itu meningkat. Oke, kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan ada pertanyaan, komentar di bawah ya. Dan sharing buat teman atau saudara yang membutuhkan suatu usaha bisnis ini. Oke, sampai lagi ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.